yang baik ini, kenapa saya kumpulkan? Kita pertama mempelajari ulang apa yang selama ini sudah kita terima, apa yang jadi pemikiran kita, apa sih apa ada di sesuatu, apa yang harus kita lakukan. Teman-teman ada yang sudah jujur, teman-teman pengalaman juga ada. Oke, hari ini, dua hal ini manfaatkan dengan baik. Kita ketemu di sini, ya, ketemu di sini yang memberikan materi. Kalau tanya sampai dia nggak bisa jawab. Ya nanti kalau yang ngasih materi nggak bisa jawab, ada dua kemungkinan kenapa materinya nggak bisa jawab.